Hello, so welcome back to my channel. So, setelah vlog makanan dulu, kita try pula, kita buat vlog bercuti. So basically, kali ni kita orang camping dekat Port Dickson, which is dekat Pantai Cermin. So, nama dia Pantai Cermin Campsite, tak silap aku. So, yeah, tempat ni macam, tengoklah, lawa lah tempat dia. Dan air biru, air dia memang air mantap lah kat sini. Dia tak sama macam campsite yang sebelum ni yang kita pergi, which is H&M camping site tak silap, dekat Port Dickson juga. Tapi dia punya pantai kat sini quite kotor, bukan dah kotor, dia macam banyak sangat sampah-sampah, pokok-pokok semua. Dia lain dekat sini, dia punya apa, dia punya pantai memang cantik top lah. So sekarang basically kita orang tengah set up our camping punya ni lah, tempat berteduh. So kita layan je lah montage ni sikit-sikit. Kalau guna tali lagi kat sini? Hai mama. Hai. Kita berada kat mana? Di Pantai Cermin. For the first time and oh, a big trouble. Big trouble. Yeah. The flying ship. Apa? Apa tu? Jadi dua supervisor yang kena. Ada dua jadi, kapten dalam kapal. Jadi, ada dua semut. Tapi jadilah rumahnya juga. Apa komen anda? So kat situ kita tak kemah. So biasalah, aduh, terhantuk kepala aku. Okay, so biasalah gaduh-gaduh manja gitu. So basically, tu je lah kerja kita orang. Masa kita orang dah sampai, kita set up dulu apa semua. Sebab yeah, basically tu je, tak ada apa sangat pun. So enjoy je lah. Dah sampai mas. Kau sikit. Oh, Allahu Akbar. Serakam. Ola nak buat ai. Ni resipi. Ai orange. Resipi sihat. Gula perang. Mana air minum? Air minum ke Amy? Nak air tu? Boleh. Oh, okay. Syuk. Hayak. Aduh, duit. Nak buat jual air balang. Bukan duduk depan. Ha? Bukan duduk depan. Nak tegang sangat pun tak boleh sebab tanah tu tak kuat pegang. Tanah ni kat akar dah. Okey, tak apa-apa. Okey.
dia pergi balik ke atas papa dia. Pada mana dah? Tahu. Ini tu kali yang itu. Oh, wow. Habis satu tu. Habis satu botol. Ni apa? Tak kena kut. Kayak kita. Cuma. Ini apa mangga tu? Tropical. Pakai dulu. Satu atau ikan? Bazi. Interior dalam untuk tidur malam nanti. Apa dia? Mana tadi? Ha? Oh, mama masuk Twitch. Dia stream dekat Twitch. Macam nak hujan ni guys, sebab sana. Kat tengah ah. Kalau buat macam mana kalau tengah? Tengah tu lah problem. Orang ada yang mencari. Ramai aku. Ramai yang jadi. Abang dah lama kerja gali kubur? Melik kan nak? Eh, melik kan nak? Saya datang sini Bali. Baru bau janda. Oi, oi, oi. Pisau. Ni dia sini. Demi mengalahkan janda. Kasih tinggi. Napik. 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 Kisi kenapa ni? Pesan gaji. Kisi, kisi tak cek kan? Aduh. Ada yang main.
Gigi ketam. Tak nampak, tak nampak. Sama-sama. Itulah sayang. Aku tak menyapa. Aduh, apa sih tak sepanci? Aduh. Jika tak berbeda. Jika nanti. Macam mana pagi hari di campsite ni ya? Pagi hari di campsite Pantai Cermin sangat kecewa lah pagi. Sangat rushing. Buat saya sakit perut bila pergi dekat apa yang tempat yang owner yang tempat ini kita sewa. Dia kata ada motosikal dia apa, tapi dia sampai sana dia pun tak ada. Dia punya office pun kunci. So kita orang lah nak pergi. Cubalah pergi tempat dia cakap di apa Legon yang katakan toilet sana. Pergi sana toilet pukul 8 baru buka. Isteri saya sakit perut pukul 7. Muka dah biru hijau dah tak tahan itu. So lepas tu apa lagi? Buka anak saya buka GPS mana? Teluk Kemang. Habis apa boleh buat pergi aje lah. Kat masjid lah. Dia mau target apa tak sesi minyak sana, tapi dah sampai sana ada masjid yang biasa lalu kita pergi, kita orang pergi dululah. Lepas tu kita orang pergi masjid. So sekarang alhamdulillah dah sampai, dah settle. Alhamdulillah. Tapi sini lain kali saya ingat ini first dan last lah, tak mau lagi lah sini. Di tempat dah cantik dah. Tempat cantik, facility cantik. Tapi tak panas, tak panas. Ada pokok banyak. Ada. Boleh kan? Mama cakap pula mama. Apa kejadian bagi tadi? This is the first time and the last time I be here. So disappointed about the toilet. So belagak. Yes, of course. What you do? They said to me, bagi pinjam motor untuk pergi toilet. Toilet pun tak buka sampai pukul 8. Okay, dah ke? Ridiculous. Kau jangan masuk kan? Masuk mah. Okay, lepas tu kita orang pula pergi sewa kayak. Pergi mancing guna kayak lah dekat Pantai Cermin ni. So, aku dengan adik aku, kita sewa satu kayak, which is dalam kalau kat keluarga asal dia RM40 sejam. Then, kita orang nego-nego, kita orang boleh lah dapat murah sikit kan. So, tak apa. So kita orang pun naiklah kayak tu berdua. So masa tu kita pun macam nampak dua orang juga yang memang main kayak kat situ, memang mancing. So kita follow je dia orang ikut line mana semua. And yeah, inilah hasilnya. Kita ada dalam 8 ekor dan ikan pertama dekat belah kiri sekali tu kita orang tak tahu ikan apa. Yang lain ni macam biasa nampak lah kalau mancing laut biasa kan. So hasil dia not bad. Maybe kita boleh repeat lagi buat mancing kat sini. Kita kena beli kayak sendiri lah buat rasa puas kan. So basically itulah kita orang punya serba sedikit apa yang kita orang buat masa berada dekat Pantai Cermin camping site. Terbalik camping site Pantai Cermin. So bagi aku overall tempat tu dari segi keredupan dengan macam keselesaan tempat tu, ada pokok-pokok semua, memang mantap. Cuma bahagian kemudahan lah, which is facility ni, dia agak kurang sebab toilet tak ada. Tempat mandi pun still kena bayar even though kau dah sewa kat tempat tu. Tandas, oh dah tandas saya sebut eh. Dia marah sebab tandas pagi tadi tak ada. itu je lah. Cuma macam yelah, kemudahan semua memang kena sewa lah kat situ. Macam kerusi kena sewa juga. Kapet biasalah kan kalau nak tambah. Tapi bab kerusi pun macam bagi aku macam boleh je kot kalau tak sewa. Tapi tak tahulah, mungkin tu kerusi pun kos juga kan. Tak tahulah dia punya side. So itu je lah, mungkin kalau boleh, kalau nak perbaiki kat tempat tu, maybe bahagian facilities, which is tandas. Tandas tu penting, air, elektrik pun kalau boleh buat macam HM kan.
So tak apa, tu mungkin bahagian diorang lah. Yang penting kita ada pengalaman dan kenangan. Okay, bye.